dipakai dia lama-lama membesar, dan kalau dia membesar dia lama-lama menjadi gejala. Ini kandung kencing, kandung ini urin itu terisi, ini salurannya sampai keluar, dan prostat ada di sini. Jadi kalau dia membesar, dia menjadi jalannya. Jadi orang kulit kencing pada laki-laki umur di atas 40 tahun ke atas, karena jalannya tertutup. Kalau dia jalannya tertutup, ya sama kayak air keluar tapi dia sumbat. Jadi ada sumbatan, jadi jalannya terganggu. Yang bagus itu adalah kencingnya jarang tapi isinya banyak. Jadi memang kencing itu harusnya 3-4 jam sekali dengan asupan kita normal, asupan minum kita normal, nggak terlalu banyak tapi juga nggak terlalu sedikit.